Baru-baru ini viral seorang emak-emak terciduk membuang sampah sembarangan di underpass dan langsung kena operasi tangkap tangan, OTT. Momen itu diunggah kembali oleh akun @fakta.indo di jejaring media sosial Instagram pada Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022. Terlihat dalam unggahan, video yang diduga diabadikan secara diam-diam itu mulanya memperlihatkan seorang emak-emak meletakkan bongkahan sampahnya sembarangan. Emak-emak itu buang sampah di dekat jalan yang dikabarkan merupakan area underpass. Emak-emak berdaster merah muda itu berjalan menyeberang, kemudian terlihat seorang pria memanggil dan menghampiri dirinya. Wanita itu pun sontak menolehkan kepalanya saat dipanggil dengan wajah kebingungan. Lalu, pria tersebut menghampiri si ibu dan bertanya mengapa membuang sampah sembarangan di area itu. Entah mengapa, tapi si ibu menjawab bahwa dirinya membayar untuk membuang sampah di situ. Pria itu pun mengajak si ibu dan petugas lain yang diduga menyamar sebagai warga untuk kembali ke tempat sampah tadi. Ibu itu langsung terlihat panik karena tertangkap basah membuang sampah dan ditegur langsung oleh petugas. Kemudian, petugas meminta si ibu untuk mengambil kembali sampahnya dan dibuang di tempat pembuangan yang seharusnya. Sontak unggahan tersebut mendapat beragam komentar warganet.